Halo guys, bertemu lagi dengan Upin. Kali ini aku ingin cepat-cepat bangun ini. Wah, ini sudah pagi guys. Upin sekarang akan uji coba sebuah mobil yang sedang aku tunggu-tunggu guys. Akhirnya datang juga guys ya. Upin akan mencoba mobil baru teman-teman. Oke, kita langsung saja pergi ke garasi rumah Upin ya. Wah, Upin ternyata habis main laptop semalam nggak sempat disimpan guys. Wah, biarkan saja di situ. Ayo kita langsung keluar dan melihat isi di dalam garasi rumah Upin. Kalian sudah siap guys? Upin, iya paman, ada apa? Tadi Ipin dari sini, dia mau cari kamu, tapi sepertinya kamu masih tidur. Iya, Upin baru saja bangun. Aku kecapean kemarin. Kita sama Upin sama teman-teman kita semua main di pantai seharian, makanya aku kecapean. Waduh, Ipin sudah teriak-teriak di depan rumah kamu dan ternyata kamu belum bangun. Dan Ipin langsung pergi lagi Ipin karena dia lihat kamu nggak bangun-bangun. Iya, biarkan saja, nanti aku akan pergi ke rumahnya. Iya, baiklah. Oke, aku mau review mobil baru dulu, paman. Wah, ada mobil baru lagi? Iya, aku kan punya banyak mobil. Waduh, mantap, Upin. Iya dong. Oke guys, mari kita lihat mobilnya. Dan inilah dia mobil yang ada di garasi rumah Upin, guys. Wow, ada dua mobil di sini ya. Tapi Upin akan pakai mobil yang pertama kali Upin lihat, yaitu yang ini guys. Ini mobil apa ya? Kok warnanya hitam, terus ada merah-merahnya di bagian belakang sana guys. Aku tidak tahu nama mobil ini, tapi lebih baik Upin kasih nama sendiri. Dan kita kasih nama mobil ini, mobil Black Panther. Wih, hahaha. Keren kan guys, ada mobil Lambo dan mobil Black Panther guys di sini. Upin sekarang akan tes kecepatan yuk guys dengan mobil baru ini. Ayo kita tes dulu guys. Kenapa nggak bisa masuk ya? Kita dorong dulu mobil Lambonya biar ini dia mobil Black Panther, kita bawa keluar. Wow Upin, mobilnya keren sekali Pin. Iya dong paman, kamu pengen ikut nggak? Waduh, tapi aku sedang bekerja kan Pin. Oh iya ya sudah, kalau begitu nanti lain kali ya. Iya, baiklah. Oke, aku ngetes dulu. Wah, Upin akan lihat guys seperti apa kecepatan dari mobil Black Panther ini guys ya. Wow, coba kalian lihat nih. Wih, mantap dah. Keren dah. Hitam-hitam seperti ini guys ya. Wah, tapi kenapa Upin setiap naik mobil selalu pegang senjata? Kalian lihat nih, teman-teman nih. Tuh kan mantul, keren kan, ada merah-merahnya. Ini adalah mobil Black Panther. Upin kasih nama mobil Black Panther guys ya. Walaupun kita tidak tahu nama sebenarnya dari mobil ini teman-teman, jadi tidak apa-apa, kita kasih nama Black Panther aja dia. Oke, sekarang kita langsung naik dan Upin akan langsung tes kecepatannya guys. Kita langsung ke jalan tol ya, biar luas untuk mengetes jalan yang terbaik adalah jalan tol guys. Oke, let's go. Mobil ini tidak ada nos guys ya, karena dia tanpa nos saja sudah cepat guys. Kalian lihat tuh, wow, gokil, wow, mantul. Astaga, kenapa ini mobil ini aneh-aneh ya? Tolong ya, mobil Black Panther baru di wah, astaga naga. Ya ampun, awas kau ya. Iya, mana mobil yang tabrak mobil Black Panther Upin? Wah, aku harus bawa rangka-rangka Black Panther ini ke bengkel Bang Wawan guys, dan kita akan perbaiki. Astaga naga, mobil baru Upin langsung terbakar guys. Wah, aduh, bagaimana ini? Aduh, ya ampun, aku tidak tahu harus buat apa.
Wah. Aduh, aku harus ambil mobil pengangkut kendaraan dulu, guys. Ayo, Upin harus ambil mobil pengangkut kendaraan dan kita harus segera mengangkat mobil itu untuk dibawa ke bengkel Bang Wawan ya, guys ya. Oke, ayo cepat. Kita harus cepat ke bengkel Bang Wawan, guys. Wah. Mobil kampret, dia menabrak mobil Upin, guys. Dia tiba-tiba belok, enggak ada pakai lampu seinnya. Tiba-tiba aja dia langsung belok, guys. Wah, Upin enggak tahu harus buat apa, dasar mobil kampret. Wah, langsung terbakar mobilku. Hai teman-teman, kita cari mobil pengangkut kendaraan dulu, guys. Ayo cepat, sepertinya di bengkel Bang Wawan ada. Ayo kita lihat.